Love the choral voices. Penampilannya begitu sangat mengesankan ini ya. Ya semua orang mengharapkan Putri Aryani juara, tapi pasti berkata lain ya. Putri Aryani dikalahkan oleh sponsor yang menginginkan Aryani untuk menang dan tampil di Las Vegas. Halo guys, di video kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari guru-guru vokal dunia tentang penampilan Putri Aryani pada babak final America Got Talent kemarin ya. Di video kali ini Putri Aryani menyanyikan lagu yang begitu sangat fenomenal dari Elton John. Seperti apa keseruan tanggapan dan reaksinya? Yuk langsung kita let's go! Hi everyone, Andy Davis here again for Master of Voice. Yeah. This episode, another video featuring Putri Aryani here on the channel. Yes, penampilan yang begitu sangat fenomenal ini ya, di babak final America Got Talent. Yeah.
setelah sehari dia meneteskan air mata. Sebentar lagi. Oral voices. Empat standing ovation guys ya dalam penampilan Putri Aryani di babak final. Das Publikum und die Jury sind wieder fasziniert von Putris Auftritt. Putri zeigt eine atemberaubende Gesangsleistung. Ihre Stimme ist unglaublich kraftvoll. Yes, Putri Aryani baru berusia 17 tahun. Dia bisa membayangkan ketika dia berusia 25 atau 30 tahun seperti apa lebih bagus pokoknya ya. Also nach 10 Jahren werden wir uns dieses Video noch mal an. Putri Aryani dengan penampilannya yang sebagus ini akan menempati di posisi juara keempat ya guys, sangat janggal sekali di kompetisi ini ya. Dari setiap penampilan Putri Aryani memang selalu mengangkat suara lebih jauh lebih baik dari penampilan sebelumnya ya. Ya benar-benar sempurna guys ya. Simon pun begitu sangat mengagumi suara Putri Aryani ya, seperti berlian katanya. Yes, Putri Aryani sangat layak menjadi juara ya, seharusnya. What's up is down, what's left is right. The world already done. The world always knows. Chasing stars and holding views. So proud. Yes, Indonesia sangat bangga memiliki salah satu anak muda dari Indonesia yang telah go internasional pada usia 17 tahun dan tampil memukau di ajang Amerika Got Talent. Seluruh dunia mengenal Indonesia lewat Putri Aryani. Pada komentar juri hanya Sofia yang tidak memberikan komentar ya guys. Yes,
pesan-pesan Putri Ariani pada saat dia memberikan ucapan di dalam itu sangat menentu ya. Semua orang mengharapkan Putri Ariani juara, tapi takdir berkata lain ya. Putri Ariani dikalahkan oleh sponsor yang menginginkan Adrian untuk menang dan tampil di Las Vegas. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Penampilan Putri Ariani pada babak final memang begitu sangat mengesankan ya, membuat para guru-guru vokal begitu sangat terkagum dengan vokal Putri Ariani. Tapi sangat disayangkan Putri Ariani tidak bisa menempati posisi di juara pertama ya guys, dan dia hanya finish di posisi keempat. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.